إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَبَي وَأَنِي إِلَى الْأَجْيَالِ وَالْفَرِيدِ وَالْمَلَكَةِ الْقُرَبِ قَالَ الْعَلِيُّ أَبِينَا أَدَمُ فَاتِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Syekh Al-Imam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Adat Syekh Al-Syukur Idris Kamal Dan Al-Sobar Syekh Al-Ahid Al-Amin Ahli Syekh Al-Adhim Al-Abdin Al-Bum Ya Al-Lillahi Lahum Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu utawi kang kaping papat. Rotibatul maghrib yaiku sunnah rotibe salat maghrib. Wahuma utawi rotibatul maghrib iku rokatani rong rokakat badal faridho sawise sholat fardhu. Lam taktarif ora ana perbedaan apa riwayat-riwayat lima itu rokatani badal faridho. Amma rakaatan ing kabla huma ana pun dhewe rakaat sadurunge maghrib baina adzanil muadzin antarane adzane wong sing adzan ala sabil mudzabat mubadar ing atase dalan rekatan cepetan faqad nukil teman-teman den nukil an jamaatin saking golongan ulama ila sahabat saking sahabat Kak Ubay bin Ka'bin kaya sahabat Ubay bin Ka'b wa Ubadah ibn Samit wa Abi Dhar wa Zaid ibn Thabit wa Qarihim kala daun sama Ubadah au khairuhu aliyani Ubadah kana al-mu'adzin idha adhan al-salat maghrib ibtadar ashabu as-sawariya yusalluna rakaatain ono wong sing adzan nek wis adzan salat maghrib para sahabat Kanjeng Rasul cepet-cepet menuju ke sokone masjid mereka salat dua rakaat jadi ada yang meriwayatkan seperti itu maka nabaduhum dan jauh sahabat sebagian ashab Kunna nusalli rakaatain qabla al-maghrib hatta yadkhul ad-dakhil. Kita salat rong rakaat sadurunge maghrib sampai sadurunge salat maghrib sampai wong kang mlebu. Rupane wong kang mlebu. Payah sibu anna sallaina. Payah alu asallaitu al-maghrib. Kaya sibu mokonya ana sapa wong kang mlebu mang ana ing sadurunge kita kesalae ra wis salah sapa kita. Pasal sing wong sing mlebu takon asale itu al maghrib apa sampean tabis padha salat maghrib. Padahal ka ya dhulu fi umumi qali sallallahu alaihi wasallam baina kulladain salatu liman syaa. Jadi para sahabat itu berarti melaksanakan kunna nusalli rakaatain kunna kita para sahabat itu sholat sampai-sampai orang yang masuk itu menyangka bahwa kita sudah sholat maghrib karena berjajar masing-masing sholat sendiri-sendiri. Nah,
Kalau begitu, sholat qabla maghrib itu masuk dalam dawe Kanjeng Rasul, baina kulli adzanaini sholatun, antarane saben-saben rong azan ana sholat liman syam. Maksudnya adzanaini itu adalah sholat dan qomat. Jadi begitu imam muadzin sudah adzan maghrib selesai, langsung sholat sunnah dua rakaat. Itu masuk di dalam dawai Kanjeng Nabi, baina kulli adzanaini sholatun liman syam. Artinya bagaimana? Ya sudah, warid dari Rasul, warid dari para sahabat, beliau-beliau itu mengerjakan salat qabliyah maghrib. Ada liman syaa itu loh, saben-saben antara rong adzan iku ana sholat ya. Kadhe wong singkat. Akan ana sapa Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yo sholihi mah. Sholat sapa Imam Ahmad jumaing qabla maghrib, rakaatain qabla maghrib, fa abahu nas. Mongko nyacat ku ing Ahmad bin Hanbal sapa nas manungsa atara kaumah. Mongko ninggal sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal kuma ing rakate ora sing ngomong akhire gak ngerjakan. Pakira lah mongko sing sapa kan lau para Imam Ahmad kizari kan dalam mongko ninggal akola lam aron nasa yusaluna huma pasaro kauma lam aron awaro sapa ingsun ana sing kalung sawi seluruh pada sholat sopo nasing rok aten kata rokau lomo paninggal sopo Imam Ahmad dimaling rok aten kokola jawa sopo Imam Ahmad lakin sallahu umar rajul fi beti ohaidu layaruh nas bahasan. Lamun sholat ing rong-rongan sapa wong mai ora sing umay ae sik karo wong sing karo. Atau sholat ben kadhi weruh wong yo ben bagus. Bahasan bagus. Wahid kholo nampo waktu maghrib yuguyu bi yuguyu batis samsi yuguyu batis samsi tepulia waktu mengandu Nabi suruhi seringi anil absor saking piroka peninga bil aro di lusanya yang dalam piro-piro anak kakoto alat yes. Hah? Apa? Nanti lesat kang ora-ora apa ardo aradi makufa kepung. Jadi buminya rata jadi ketok yang setengah ini wis suruh itu berarti mulai maghrib adhan mari adhan terus langsung sholat sunnah rakaat. Jadi Imam Ahmad singapin sholatin no umah ini dan kakek tak umah. Nah aku sholat umah sih di cacat kan. Oke, ada no umah ini. Omong dari leko, bayna kulli ada ini salatun liman syaa. Ini tadi yang salat qabliyah.
bumi yang rata yang tidak dikepung oleh gunung. Baik kalian mengupatan dia, pijatil maghrib, selamat anapa, arah diikut dikepung oleh jibal. Jibal. Eh, ayo dapat ya, Mi. Menjadi Al-Quran, kata waktu menunggu kamu waktu ayah Iqbal sebut hingga kamu bangin matupe ireng-ireng remeng-remeng menjadi bilmasyik nanti arah weh. Ini nek ana gunung wis mlaku kan ora weru terus iki kanoe tetan iki sampe ngono berarti wis tetan iki anu wis mlaku guys tuh guys PID 90 11 20 31 0 apa itu apa itu ID rapat. Bisa. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam ya akbar al-lailu min huna wa adbar an-nahar min huna faqad aftara sa'im. Nah, madhep apa bengi saking kene panggonan lan mungkur apa awan saking kene panggonan berarti wis waktune buka wong-wong sing poso. Wal ahabu utawi kang luwih jendemeni al-badar itu bisa salat maghrib. Cepat-cepat sing dalam salat maghrib. Poso tah lawan tertentu. Wain ukhirat masuk lihat kau bilang uyu berarti syafak al-amal pokok adaan. Kalau gak terlambat salatnya sesudah tenggelamnya mega merah ya berarti masih tetap ada di dalam waktunya walaupun makruh tapi makruh. Wa khara Umar radhiyallahu anhu salat al-maghrib lailatan hatta tala'a najm fa taqara qabatan wa khara Umar hatta tala'a kawkab fa taqara qabatan. Ya Allah, sahabat Umar sallallahu radhiyallahu anhu pernah mengakhirkan salat maghrib. Satu malam dia mengakhirkan salat maghrib sampai lintang itu kelihatan sampai keluar lintang. Akhirnya Umar memerdekakan budaknya. Yang putranya Ibnu Umar pernah mengakhirkan maghrib sampai terbit dua bintang. Akhirnya sing dimendengar orang cuma budak siji tapi budak loro. Kalau mana najmun bintang siji, nah, ini sampai terbitnya dua bintang akhirnya mendengar loro. Saking kepengine orang rencana kesalahan. Itulah salat maghrib, karena salat maghrib itu cepat habis, makanya disuruh jangan cepat, mau terlambat.
Al-Khamisatu utawi iki kang kaping 5 iku ratibatul isya, salat ratibe salat isya al-akhirah ya salat isya al-isya al-ula berarti maghrib, kalau isya al-akhirah ya isya. Ratibnya salat isya itu arba'u rokaatin, patang rokaat ba'dal faridho, sawise salat fardu, sawise salat fardu itu 4 rokaat, 4 sunnah, salat sunnah 4 rokaat. Kolat dawasifah Aisyah itu radiyallahu anhu, karena ala sahur Rasulullah s.a.w. Ikun sali ba'dal isya al-akhirah 4 rokaat. Kanjeng Rasul salat setelah isya yang akhir 4 rakaat. Kemayanam nuri sare soko kanjeng Nabi. Waktaro ba'dul ulama min majmu'il akhtar ayakuna adadul ratib sab'a asyratan ka'adadul maktubah. Ulama, sebagian ulama ada yang milik kumpulan-kumpulan hadis dikumpulkan sehingga hitungan sholat rawatib sholat simbarengi gandengi sholat fardu itu diungkap no pitulas podo karo sholat maktubah pitulas rokatan ini kebelah subuh arbaun kebelah zuhri berarti 6 warokatan ibadah berarti 8 warokatan kembilan asli 4 berarti 12 warokatan ibadah maghrib berarti 14 wataratun ibadah isya 3 setelah isya witir dengan witirnya 17 17 Waya utawi salatun badal isya al-witru iku salat witir. Wama ma'arabkan hadis al-walidah fihi semongso-mongso aman roh kira-kira hadis kang tumeka ing dalam adadur ruwat adadur rawatib makna moko ora ana arti iku wujud istaqil barang ira-ira akan apa kala Rasulullah SAW asalatu khairul khairu maudhu maudhu'in khairu maudhu'in. Rasulullah bersabda sebaik salat itu adalah sebaik-baik apa ibadah kang dan tetapkan dari Allah. Paman itu akal macam apa? Sapa wong sing karep kekno ya kekno. Sapa wong sing karep nyedino ya nyedino. Kaya taro, ada kaya kaya taro. Tetkala kaidan nek kaya ngono, ya tiaru kuli muridin inale salawat ya qadira ubadi il qail. Pilihan saben-saben wong kang ngarepaken saking iki salat rawatib iku sekedar kesenengane murid ing dalam kesaenan. Artinya kita tidak usah berbukam. Itulah saya. Ya terserah.
Opo. Senangin tambah ya tambah. Nang sedikit-sedikit. Aku daro pima takarau. Anak bado akadu pimbali. Tapi yang jelas sudah kami sampaikan bahwa apa yang diungkapkan itu ada yang lebih kokoh daripada lainnya. Tarkul akad abadu ninggal luwih kang den kapaken iku abadu luwih ado rahasia ma wal faraid tukmalu binawafil apa mana salat-salat fardu iku arep disempurnakan kelawan salat-salat sunnah walam yastakfir minha yusiku Allah taslama lahu faridah min ghairi jabir. Apa wong sing ora mekehno salat sunah iku meh-meh fardune ora selamat. Soale gak duwe sing kanggo nambal. Yusiku Allah taslama lahu faridah min ghairi jabir. Hampir saja orang yang hati salat fardunya kurang tidak nemu yang untuk nambal melainkan diperlukan sehingga ke salat sunai beriso menambal nambal ni ono kekurangan ni jadi nak kurang yo malah tambah meningkatkan derajatnya. Males, ya wis, orang aja ngomong. Oh, males aja ngomong ya. Angel. Sing bisa ngomong sing rajin-rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi malam Jumat kedua ya. Saben malam Jumat kedua. Sadurunge iki ana ngaji. Ngaji ning Nasaihul Ribat. Nah sampean arep apa? Jam 8. Asal ekor ibat. Ibat. Macamnya alumni, alumni sabil mustaqim. Ya zoom, zoom bisa ya. Tak? Jadi, kalau singkat melo ya di zoom bisa. Kalau singkat melo ya, enggak. Itu yang kelima. Sekarang asadis yang keenam. Al-witru salat witir. Qala dawu sapa Anas Ibnu Malik. Kana Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'da isya bi salatin raka'atin. Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sawise isya salat witir telu rakaat. Yaqra'u fil ula subbih ismarabbika. Wa fi tsaniya qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsa qul huwallahu. Jadi subbih qul ya qul hu. Telu. Jadi telu rokaat itu berarti witir tau Badiyah Aisyah itu berarti lima. Wajah fil khobar anna hatuni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal witir rakaataini jalisan. Tuh.
direwatkan Rasulullah itu sholat sesudah witir dua rakaat dengan duduk. Tidak usah witir rakaat. Wafi badia mutarbian dengan sebagiannya rakaat alesilo. Wafi badil akbar tidak arad ayat kula dirosahu zahafa ilahi wasallafa kau rakaatain. Nah, dalam satu sebagian hadis ada keterangan naliko anjing rasul ngersahakan lebu yang apa lemeh untuk tidur anjing rasul ngesot marang virus mang dan sholat nang dukure virus nang rokaat sadurunge sare kobla ayar kuda. Yang kerahu fima ida zulzilatil ardu wa suratul takatur. Dua rakaat itu Rasulullah membaca ida zul dengan suratul takatur. Fi riwayatin ukhra qul ayyuhal kafirun ida zul dengan qul ayyuhal kafir. Wa juzul witru mafsulan dan menang apa sholat witir dipisah dengan sholat yang lain atau sholat badiah pemasulan dan menang ditemukan kalau sholat liya ditaslimatin lawan salaman wahidatin yang sepisan. Maksudnya apa sih kok dua ini mau? Maksudnya salat yang rakaat karo lunggu terus karo silo. Enggak, ketika mau tidur sing sedurunge di atasnya nih gue loh. Iya. Nah, karena ada ayat kula firasau yang kanjeng Rasul wis ngresakaken kate sare iku ngesot yang panggonan sare ini terus sholat di sih rong rokaat atur ke sare niki lho nang ba'dal witri rokaata ini jalisan wafiha ba' wafi ba'd wa fi ba'dhiha mutarabbian niku lho. Salat apa itu? Salat witir. Salat tidur. Enggak, iki ba'dal witri, ba'dal witri. Setelah salat witir, salat dua rakaat, salat tidur. Terus wa fi ba'dhiha mutarabbian. Enggak salat itu lungguhe ana sing lungguh nganggo silo. Rong rakaat niku. Iya. Jadi umpama rakaat pertama duduk biasa utawa tawaruk, setelah rakaat kedua nanggone utawa rukuk. Niku waktu sakit badhe sare niku. Iya. Yeah. Rokat pertama mungkin duduk biasa dengan tahiyat seperti tahiyat itu silo duduk tawaruk setelah rokat banyak tiga ya duduk silo atau duduk silo di si kan omongan wafi badiha sebagian dua rokaat yang mungkin diletakkan di awal setelah sujud dan bangun dari sujud untuk rakaat kedua terus duduknya duduk tawaruk ya pantas kan kalau ngesot kan berarti lungguh mutarabbian
wong esa. Silo. Mari silo. Takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, setelah bangun dari sujud, duduknya duduk seperti ketika habis sujud itu bukan silo lagi tapi tawaruk. Iya, seperti itu. Ini kan Ja'afil Khobar itu berarti ada kuarik dari Rasul setelah selesai salat witir, salat witir, badal witir, terus salat dua rakaat. Ketika mau tidur, makanya diteruskan wabi badal akbar idha arada yadukulah birusahu zahafa wa sholah rakaatai qabla yarkuta. Ini memang ada pengaruh sekali bagi kita yang akan tidur, sebelum tidur sholat dulu itu ikhwadillah gampang. Niatnya apa nih kok niatnya? Niatnya itu anu apa mutlak. Mutlak. Ya, enggak hajat. Bukan hajat. Lah, turun lo kasur. Salat lo kasur. Ketinggalan itu. Niatnya sholat mutlak biasanya. Iya. Habis. Sing ini ki, sing ya juzul witru mausulan, mausulan apa? Oh, sing juzul witru mausulan, mausulan. Umpama kita sebelum sholat witir, sudah sholat badiah, itu bisa, bisa. Bisa dipisah antara sholat badiah kalau witir, tapi juga bisa mausulan sholat witir ditambah tiga ya, terus satu salaman mausulan disambung satu salaman witir salaman. Fakut autara Rasulullah SAW birakatin wa salatin wa khomsin wa hakada. Anjing Rasul salat witirnya kadang satu rakaat, kadang tiga, kadang lima, dan seterusnya. Yang penting diganjil. Seilah ihda asrata rakaatan sampai 11 rakaat. Kadang siji, kadang telu, kadang lima, kadang pitu, kadang 9, kadang 11. Riwayat mutaraddidah fi salati asrata. Utawi riwayat iku mitur-mitur ing dalam 13 rakaat. Fi hadithin syad, yang dalam hadis yang syad, yang sudah masyhur, paling-paling kita katakan uang titik sampai 17 rakaat dan lebih. Wakana terdiri rakaat itu, Allah upaya kita rakaat ahli masa melalui jumlah fitron yang kita namakan secara global semuanya itu dinamakan witir salatan bilaili bahwa at-tahajjud. Jadi termasuk tahajjud ya yang diungkapkan salat witir itu
juga di kerjaan no. Ya sudah tidur sehingga namanya tahajud. Tahajud di leh sunatul makadah, tahajud di waktu malam itu sunat makadah. Saya di kru kata akan datang menyebut keutamaan salat tahajud di kitab aurat yang dalam kitab kang jelaskan masalah piro-piro wiritan. Wafil afdal khilafu yang dalam kang luwi utama khilafun utawi ana perbedaan. Wakila innal itar birokatin ardatin afdal. Turun satu riwayat Allah si sendirikan sholat witirnya satu itu loh. Ya sangka anau salam salam karena dua ribu alat itar birokatin ardatin. Karena memang ada penjelasan dari Rasul yang ini sahih hadisnya bahwa kanjeng Rasul itu terus-terusan melaksanakan witir dengan satu rakaat. Wakilah al-mausulah afdhalul khuruj an syubhatil qiyam. Ada pendapat lain yang mengatakan kalau disambung ya lebih baik, utama tidak disendirikan seperti ini, hanya satu atau rakaat. Tiga rakaat. Karena disambung katanya lebih afdol, lebih utama. Karena keluar dari kesamarannya perselisihan ulama. La siyama al-imam ilqad yaqtadi bihi man la yara rakaat al-fardha. Apalagi imam ya ano tamu lali ketika imam itu kadang-kadang kan diikuti orang yang tidak tahu rakaat yang sendirian. Man la yara rakaat al-fardha salatan. Orang yang mengikuti itu loh kadang-kadang tidak punya pengertian bahwa rakaat itu dijadikan sendirian satu. Wa in shallama mausulan nawabil jami' al-witr. Kalau salatnya disambung-sambung antara salat tahajud dengan salat witir disambung, ya wes berarti nawabil jami' al-witr, semuanya diniati witir saja. 11 rakaat diniati witir kabeh. Banyak tak salah rakaatil wahidah pada rakaat isya. Nah kalau dia itu menganggap cukup satu rakaat setelah dua rakaat isya, ba'da isya, au ba'da fardhil isya setelah mengerjakan salat fardunya salat isya, nawal witro asoha, ya setelah salat isya loh, salatnya cuma sarokanto, ya gak apa, diniati witir dan sah. Ya la syaratal witri ayakun abu nafzi witron. Karena persyaratan salat witir itu ya hakikatnya itu ganjil. Jadi siji lah ganjil. Ayakuna mutiron ya ghairi lanjut dong. Ayakuna itu ala apa ngelakoni iku gawe ganjil kanggo liyane salat sing wis dhisik.
padurunge siji-siji. Kon atara tardo walau atara kolalisa labiasi. Kan salat isanya bapak. Es berganjil tak sampai salat siji mana. Ya wes. Yoko. Tapi kalau sholat witir dikerjakan sebelum isya, lam yasihha. Karena sah sholat witir dikerjakan sebelum isya. Tidak sah. Hei layana lufadilat al-witri. Maksudnya orang sah itu dia tidak mendapatkan fadilahnya sholat witir. Alladhi huwa khairun lahu min umrin na'am. Fadilah salat witir itu lebih bagus dinimbang bagus-bagus hewan untuk abang untuk yang paling larang untuk abang. Nah itu wong sing salat witir adalah orang yang mendapatkan keutamaan lebih baik daripada unta merah. Kama warga bil khabar seperti ada datang hadis yang menjelaskan masalah itu. Wa illa faraqatun fardatun sahihatun fi ayyi waqtin kan. Nek ora koyo ngono ya berarti salat ijen siji. Faraqatun fardatun sahihatun. Salat siji sarakat tok. Iku bener. Ing dalam di waktu anane mengerjakan salat. Jadi salat serak rokaat nang di waktu wae itu dianggap sah. Inna mala yang sih qabla isya anane dianggap tidak sah sebelum isya. Ya nau kharqul kharqu ijma'il khalqi fil fi'li. Karena satu witir qabla isya namanya bedah sepakati kaum muslimin ing dalam oleh ngerjakan salat witir. Tapi wong kudu salat sampai isya kok iki salat sedurunge isya dhewe. Guys, tak sah, tak cocok kalau dia. Jadi, karena bertentangan dengan ijma, ijma'ul khalqi. Wali anau lam yataqaddam ma yasiru bihi fitran. Di samping itu karena tidak didahului oleh sesuatu yang menjadikan witirnya salat sebelumnya. Turunono salat-salat liyo. Fa'amma ila arada ayyuti rabbi salatin mausulatin. Anapun nalika kepengin ngarepakan witir telung rakaat yang terpisah. Fa'fi niyati fi rakaat ini nadrun. Nek ngono engko sing rong rakaat iku berarti niate ya apa? Ana illa wa bihima tajud au sunat al-isya lam yakun huwa min al-witri. Kalau dia dua rakaat itu diniati umpama sholat tahajud atau niat sholat isya ya berarti itu witir. Wa illa wa al-witra lam yakun huwa fi nafsi witran. Kalau dua rakaat diniati sholat witir hakikatnya kan dua double bukan ganjil.
Inangan witu ma badahu, yang witir itu sesudahnya. Walakinan azhar, ayan wir bisro, kamayan bisa lagi al-masulah. Tetapi menurut kaul yang lebih jelas, supaya diniati witir saja, jadi ketika mengerjakan witir tidak rokaat. Lakin dari witir, anayan ya aduma, ayukan wikarapsi witran, al-hor, ayun sya'li aja, liyaj ala witran, bima badahu. Sehingga ketika menjadikan salat yang dua rakaat itu dengan dianggap salat witir, maka berarti witir itu punya dua makna. Salah satunya adalah memang hakikatnya itu witir, yaitu yang satu itu. Sedangkan yang wal akhar, yang dua, dijalankan, diadakan karena dia akan mengerjakan sesudahnya sholat witir. Berarti niatnya apa? Niatnya apa? Ya iya, witir. Tapi harus bersambung sama satu ya. Harus cepat. Bukan harus bisa dua, satu. Tetapi niatnya usul sunatan minal witri. Saya sholat dua rakaat yang saya kelompokkan dengan sholat witir sesudahnya nanti. Assalatu sunatan witri. Assalatu sunatan minal witri. Kan ya? Iya. Minal witri rakaat ini. Rakaat ini. Oh, jadi ada minal witrinya ya kalau niat ya. Min. Kalau yang satu. Termasuk bagian. Tapi aku seringnya tiga dan jadi satu insya Allah. Ya itu sudah jelas kalau tiga jadi satu. Dia jadi enggak tahiyat ya, enggak tahiyat awal ya. Kalau tiga. Iya. Iya. Enggak usah tahiyat awal. Alatul. Apa? Alatul. Oh, alatul. Langsung. Langsung. Tidak usah mandek tahiyat. Lihat ala witran bima badahu, yang dua itu ditambah satu biar jadi witir. Faya kunu majmu'u salata witran, sehingga akhirnya tiga itu dikatakan witir. Para kata yang jumlah titalat, dua itu termasuk bagian dari tiga. Illa anna witriyatahu maku fatun ala roka asarisa. Hanya saja yang dua itu dianggap witirnya terkendali. Apa? Nek ana siji sing nomor telu, rokat yang ketiga. Jadi belum dinamakan witir. Nanti kalau sudah ditambah satu, rokat yang ketiga baru namanya witir. Karena huwa ala azmin ayutira umah ditaritatin karena lahu ayanwiyah bima al-bukro. Kalau dia sudah punya kehendak akan melaksanakan sholat yang ketiga, rokat yang ketiga untuk dijadikan witir, ya dia boleh dengan dua rokat diniati witir. Barokatul salisah witrun binafsiyah. Rakaat yang ketiga nanti hakikatnya witir itu memusti rotun legonya dan menjadikan witirnya salat yang lain yang asalnya hanya dua. Baru kata ini layu cerah dia baru rumah. Nasing rong rakaat itu orang saja jadi witir liane. Oleh saya tahu witir dan keduanya bukan witir yang khusus makan hakikatnya dua witir itu lagi nama
Tarotani diwarihima. Akan tetapi dua rakaat itu dijadikan witir, tidak diangkat witir kelawan liyane rakaat ini, yaitu rakaat ketiga. Wal witru yang bagi ayat pun akhir. Salat witir itu seyogianya dikerjakan pada akhir, akhir salat lail. Kalau kau bantu tahajud, maka berarti terjadinya salat witir itu sesudah selesainya salat tahajud. Saya tifadahilul fitri wa tahajud akan datang keutamaan salat witir dan tahajud. Kaifiyati tertib dan cara-caranya mengurutkan bainahuma antara tahajud dan witir. Di kitab tertibil aurat di dalam kitab menjelaskan urut mengurutane urut-urutane piro-piro cerita. Asap itu, wallah alam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.